ini dia pemirsa, motor baru dari Kawasaki yang desainnya benar-benar beda, retro modern. Kawasaki memberinya nama W175, tapi biar kekinian nyebutnya pakai W ya, W175. Rasanya memang agak aneh ya, Kawasaki menentukan motor yang desainnya jadul di tahun 2017. Tapi menurut survei, segmen motor custom atau motor-motor retro ini memang sedang digemari, sedang hype lah di Indonesia. Makanya Kawasaki coba untuk masuk dengan produk terbarunya ini. Kalau kita lihat detailnya, bukan cuma tampangnya yang jadul, tapi teknologinya juga retro nih. Penasaran kan? Ayo ikuti saya ya. Totalnya ada dua varian, special edition kayak yang ada di belakang saya dan varian standar. Tapi dari empat pilihan warnanya saya paling suka yang ini nih, hijau army. Dan ini kayaknya pas banget, pro banget dengan desainnya yang klasik. Desain klasik ini bisa dilihat dari bentuk tankinya, lampunya yang bulat, terus spoiler depan belakangnya juga klasik banget. Kalau kita lihat, lampu depannya ini gede banget, bulat, terus dia punya ring chrome, bentuknya klasik banget. Cuma sayangnya, ini malah mirip Kawasaki KLX, kurang klasik ya kalau menurut saya. Coba kalau gagangnya chrome, lampunya bulat, pasti akan lebih retro lagi. Terus menguatkan kesan retro, ada karat penutup nih. Ini mirip banget kayak motor jadul. Spatbornya, ini besi pemirsa, bukan plastik. Kemudian remnya sudah modern, bukan menggunakan tromol, tapi disc brake. Cuma disc brake-nya memang kecil banget, ini diameternya malah mirip kayak motor bebek. Dan satu lagi yang mengganjal adalah posisi plat nomor, dia diletakkan di atas, lagi-lagi ini mirip kompresan demam. Coba kalau di bawah sini pasti lebih keren, cuma sayangnya kalau di sini rasanya dia akan mentok sama spatbor, jadi ya dilema sih. Tangkinya mentok banget kan, ini bulat dan ukurannya ternyata lumayan besar nih. Kalau dibandingin sama dimensinya, mesinnya yang nggak terlalu gede, tangkinya memang terlihat sangat menonjol. Kemudian di sini ada emblem chrome. Ini desainnya mirip sama kakak-kakaknya, jadi W250 dan W800 ini mirip banget. Di sini ini ada tank pad. Tank padnya sih ini menguatkan kesan klasik, tapi di sininya ini juga ada kayak patternnya. Kalau kita lihat ada goresan huruf W. Ini keren banget, benar-benar inline sama desainnya. Terus tutup tangkinya, ternyata materialnya terbuat dari plastik. Dan kalau dibuka, ini juga sederhana banget. Bukanya ke belakang. No, kan lucu kan? Sederhana banget. Mundur ke belakang, cover air filter. Ini juga sama, bentuknya membulat. Kemudian joknya, karena ini varian special edition, di sini ada guratan-guratan patternnya. Garis-garis juga ini guratannya bukan dari jahitan, tapi pres-presan. Makanya rapi banget kalau dilihat. Detail rapi banget. Lalu yang unik lagi adalah spatbor belakangnya. Kalau yang depan besi, yang belakang malah terbuat dari plastik nih, bukan besi. Terus lampu belakangnya klasik, lagi-lagi. Untuk akomodasi, motor ini memang tidak dilengkapi storage di bawah jok, karena untuk membuka joknya memang harus buka baut di sini. Makanya di bagian belakang, di rangka, ini disediakan pengait, ini untuk mengikat apa namanya tali saat kita bawa barang bawaan. Nah, kemudian di sini ada kunci. Ini ternyata kalau kita buka, isinya adalah... Nah, ini ada ruang buat toolkit di sini. Kuncinya cukup lengkap, banyak banget. Oh, jarang-jarang sekarang ada motor yang selengkap ini kunci-kuncinya. Selain itu juga ini jadi rumah aki, jadi kalau mau ngecek aki juga gampang. Fishbox-nya atau rumah safety juga ada di sini. Udah sangat mudah dijangkau. Nah, menutup lagi juga gampang kan? Ringkas banget. Nah, suspensi depannya kayaknya empuk banget. Diameternya memang nggak terlalu besar ya. Asnya cuma 30 mm, tapi sih impresi pertamanya ini, wow, empuk banget. Terus yang belakang, kalau kita lihat ini ada dual shock kanan-kiri, dan bentuknya klasik banget nih. Ini kayak motor, bener-bener kayak motor lawas, tapi sudah dilengkapi dengan 5 pilihan spring adjuster. Lalu swing arm-nya, dia tidak bentuknya kotak, tapi agak sedikit membulat. Ini juga menguatkan kesan klasiknya. Rem belakangnya masih tromol, dan kalau kita lihat diameternya juga kecil banget, mirip kayak tromol motor bebek. Terus yang unik kalau menurut saya adalah konstruksi tuas rem belakangnya. Iya, kalau kita lihat dari samping nih, ini benar-benar keluar banget, dia malah ada di luar knalpot. Jadi bentuknya bikin motor ini malah jadi beda nih, aneh banget, unik, keren sih.
salah satu yang membuat motor ini terlihat kecil ternyata adalah diameter rodanya. Depan belakang pakai diameter 17 inci. Selain itu, dia juga masih pakai ban dalam biar klasik kan. Terus pattern bannya nih kalau kita lihat dia pakai IRC NF25 NR25. Ukurannya tidak terlalu besar. Juga patternnya ini kembangannya kalau diingat-ingat mirip kayak motor-motor lawas. Keren banget kan? Sesuai banget sama konsepnya. Oke pemirsa, ini mesinnya. Mesin ini diakui sendiri oleh PT Kawasaki Motor Indonesia. Ini bukan mesin yang benar-benar baru, tapi basicnya dari Kawasaki Eliminator. Memang sih mesin lawas, cuma kemarin saya sempat ngobrol sama project leader motor ini. Dia sih bilangnya ada beberapa perubahan. Terutama di bagian kepala silinder, ada banyak detail yang berubah. Kemudian transmisinya juga berbeda, lalu ada balancer shaft untuk membuat motor ini mesinnya tidak terlalu bergetar, lebih halus. Spesifikasinya SOHC 2 klep, kapasitas ruang bakarnya 177cc. Nah, meskipun 177cc, tapi Kawasaki memburatkannya ke bawah. Jadinya disebut dengan 175cc. Powernya diklaim sekitar 13 PS atau sekitar 12,8 dk. Kemudian torsinya 13,2 Nm. Rasanya sih buat komuting harian, kalau lihat data speknya ini enak banget ya, karena semuanya diperoleh di putaran rendah. Dan yang menarik, pemirsa, uniknya adalah motor ini masih menggunakan karburator. Ini sesuai dengan temanya yang motor klasik, motor retro. Nah, karburatornya ini Mikuni, tipenya VM24. Memang karena venturnya 24 mm. Dan yang lucu adalah dia punya cuk yang terekspos di luar. Nah, ada di sini nih. Lucu banget. Jadi memang benar-benar kental nuansa klasiknya. Tapi meskipun masih menggunakan karburator, tenang, emisinya tetap lolos Euro 3. Nah, ini di sini ada perangkat emisi yang bisa dilihat. Terus yang lucu lagi dari motor ini adalah yang paling unik, dia punya jalur oli yang diletakkan di luar. Ini bisa dilihat. Nah, keren kan? Nggak ada di motor lain nih. Ya cuma motor-motor lawas yang bergaya seperti ini. Jadi memang motor ini totalitas banget, bukan cuma desainnya, tapi teknologinya juga kayak motor retro. Cakep lah. Meskipun konsepnya klasik, tapi tidak ada kickstarter. Jadi untuk menghidupkan mesin motor ini, ada tombol di atas, ada tombol electric starter. Greng, langsung nyala. Kalau ngomongin posisi duduk, saya benar-benar suka sama motor ini karena motor ini adalah motor yang mengerti saya. Tinggi saya cuma 168 cm dan lihat kaki saya nggak jinjit, ini enak banget. Motornya memang kecil sih, dimensinya juga kecil, posisi ridingnya santai banget. Footstepnya maju ya di depan, jadi bakal santai. Begitu juga dengan posisi stangnya, ini nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Rasanya sih buat jalan jauh bakal nyaman banget. Nah, panel speedometer juga sangat sederhana, isinya cuma ada speedometer, lalu ada tachometer, dan yang bawah ini adalah trip meter. Trip meter ini unik karena dia akan terus berputar, tapi untuk meresetnya cukup tekan tombol kecil di bawah ini sekali aja. Krek, maka otomatis dia akan reset ke nol lagi. Kemudian di sebelah kanan ini ada indikator lampu jauh, ada indikator lampu sen, dan ada posisi gigi netral. Yang tidak ada di motor ini adalah indikator fuel meter, artinya kita harus memperkirakan kapan kita harus isi bensin. Caranya mudah, sama kayak cara motor-motor klasik, cara motor-motor tua, yaitu mengandalkan kran bensin. Kran bensinnya saat mesin masih full, posisikan ke posisi on, nah jalan tuh. Setelah tiba-tiba mesin mau mati, putar lagi, kran bensin di posisi rest. Artinya kita sudah harus buru-buru cari pom bensin. Klasik banget kan, ya memang harus feel-nya feel motor lawas nih, feel motor klasik. Jadi pengendaranya, habitnya pun sama kayak habit pemakai motor klasik. Varian special edition ini dijual 30,8 juta on road Jakarta. Mau yang lebih murah? Ada, yaitu varian standar. Nah, ini varian standarnya. Varian standar ini sedikit berbeda dari yang special edition. Perbedaannya adalah tangkinya nih, dia tidak ada stripping, juga tidak ada tank pad di bagian samping. Lalu yang membedakan lagi ada joknya. Joknya polos tanpa ada pattern. Kemudian panel speedometernya ini juga tidak dilengkapi dengan ring di bagian bibir speedometernya. Perbedaan lain, kita bisa lihat peleknya.
velgnya chrome, sedangkan yang special edition warnanya hitam. Lalu ada detail kecil yang membedakan juga, yaitu di kepala silindernya. Ini polos warnanya hitam, sedangkan varian special edition dia ada polishing warna metal chrome di bagian sirip-siripnya. Rasanya motor ini cocok buat yang beli W175 untuk dimodifikasi atau untuk di custom ulang. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih ini keren banget ya, klasik, retro, yang pasti akan membuat Anda tampil beda di jalanan. Siapa kompetitornya? Kalau menurut saya belum ada, karena Cleveland harganya di atas 30 juta. Kompetitor tidak langsungnya malah justru Honda Tiger atau Yamaha Scorpio Second yang dimodifikasi di custom jadi motor klasik. Nah, tinggal terserah Anda nih, mau motor yang benar-benar baru keluar dari pabrik crash dengan mesin sehat atau motor custom buatan sendiri. Demikian video review pertama kami bersama Kawasaki W175 atau Kawasaki minta disebut W175. Biar kekinian katanya. Silahkan like dan subscribe buat yang belum subscribe. Juga silahkan komen, silahkan bertanya. Saya akan coba untuk menjawab apabila ada yang belum jelas. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.